Renungan kita berjudul, Tidak Disunat Sama Dengan Dilenyapkan. Kejadian 17 ayat 14, Surat Roma 2 ayat 29. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Sahabat Alkitab, klausul perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya itu keras. Tanpa disunat, tidak ada kehidupan. Namun, sunat yang Tuhan maksud dijelaskan di dalam perjanjian yang baru, yaitu sunat hati. Sunat yang melampaui ritual fisik. Surat Roma pasal 2 ayat 29 menuliskan, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi, dengan hati kita percaya Yesus, dan dalam Yesus kita diselamatkan, menjadi ciptaan baru. Surat Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 menuliskan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Surat Galatia 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Surat 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagi kita hari ini, tanpa Kristus, tidak ada kehidupan. Sekali lagi, bagi kita hari ini bukanlah sunat secara lahiriah, tetapi sunat hati. Dan di dalam hati atau kehidupan kita, tanpa Kristus, tidak ada kehidupan. Mari bersama pastikan setiap hari kita hidup dalam Kristus, di dalam anugerah, di dalam iman, di dalam kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.